mengalami modus-modus pelecehan seksual. Apabila kalian akan menjadi korban pelecehan seksual, segera lapor kami kalau petugas kami berada di dalam rangkaian kereta dan yang berlaku cuma kita. Atas perhatian yang kerja sama ini kami ucapkan terima kasih. Kami mengimbau kepada pelanggan bagi anda yang membawa dan berdiri selalu mengawasi dan memperhatikan di saat perjalanan menggunakan komuter lain. Jadi keselamatan jalurkan putra dan putri anda ketika naik di dalam kereta. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekarang Jayabaya pembangkitnya pisah atau sama kereta makan. Saya baru tahu. Waktu itu kan terakhir kan gabung ya pembangkit sama makan. Apa karena nggak kuat listriknya kali? Makanya diputuskan digabung aja. Informasikan kepada pelanggan bagi anda yang akan bertujuan menuju stasiun Pondok Jati Keramat Gang Sentiong Pasar Senen Kemayoran Kampung Bandan via Pasar Senen Kemayoran, anda dapat berganti kereta di stasiun Jatinegara menunggu di peron 5 stasiun Jatinegara. Sebelum anda turun, perhatikan kembali barang bawaan anda, jangan sampai tertinggal. Hati-hati melangkah, perhatikan jalan peron. Kereta akan dipersiapkan masuk jalur 2. Komuter lain tujuan akhir di Amangkara yang akan dipersiapkan masuk jalur 2 dan yang dibuka pintu sebelah kiri dari arah lain punya kereta. Jatinegara, hati-hati pintu kiri akan dibuka, selalu perhatikan apakah anda bisa turun dari rangkaian kereta. Stasiun Jatinegara. Jatinegara Station. Hati-hati pintu kiri dibuka, attention, tulis kami berjalan, stasiun Jatinegara. Sinyal keluar jalur 3 sudah menyala hijau. Artinya tak lama lagi kereta Brawijaya segera melintas. Sinyal bonus semuanya 6 di jingga berangkat, 5 di jingga berangkat. Jalur 3 dari arah barat, kereta api Brawijaya melintas langsung, ada di jalur 3.
1551 melintas Brawijaya. Ini harusnya bisa ini buat lari 120. Semoga aja di grafik yang akan datang Brawijaya bisa tuh diizinkan lari 120, karena memang sudah support sih rangkaiannya. Udah F semua pula.